Ya, ini di depan kalian sudah siap ya. Sekarang ada baju Cotton Combat warna ini fuchsia atau magenta atau nama lainnya Fanta. Yang ini biru turkisnya dan ini cetakan DTF-nya sudah siap, tinggal kita melakukan proses pengepresan dengan mesin pres itu. Ya, langsung aja kita ikuti ya, teman-teman. Ya, kalau kondisi plat sudah adem baru bisa kalian lepasin ya. Sudah proses press pertama, kita lakukan proses press kedua ya. Proses kedua ini durasinya lebih cepat dari yang pertama, bisa 10 detik atau lebih dari itu tergantung kebutuhan. Kalau saya sih sarankan lebih cepat ya, karena dia udah memproses dengan dua kali pengepresan pengepres. Jadi untuk press yang pertama nih, ini kan mengkilap ya, dia baru lepas filmnya. Ketika di press kedua dia menjadi lebih ngedof atau lebih solid ya warnanya. Ini kan teman-teman cahaya tuh mengkilap banget. Kita press kedua untuk mendapatkan hasil yang bagus ya, yang maksimal. Nah, cara yang kedua adalah ini dalam proses packing plastik biasa, kemudian kita ambil satu, kita buka langsung kita press gitu ya. Jadi pada pertama tadi kita buka dulu semuanya, perlu apa namanya baju sampai selesai plastiknya. Tapi kalau ini kita langsung bisa proses. Nah, ini packing dulu ya, dia saya berbagi dua cara itu pengerjaan kaos ini. Ini kalau kalian beli kaos jadi ya, yang cuma kualitasnya sedikit itu packingnya langsung bisa kita selesai, langsung kita arahkan ya dengan ukuran yang sesuai. Nah, ini kan lecek ya, ini lipatan. Jadi untuk mendapatkan hasil bagus kita press dulu proses pertama dengan suhu apa durasi waktu 3 detik sehingga nanti lipatannya menjadi merata atau hilang ya, sehingga nanti sablonnya pun akan menempel secara maksimal. Nah, ini sudah tata ya kondisinya, langsung kita letakkan filmnya di atas bajunya dengan jarak sini 4 jari, kita berhitung 1,5 × 4, 6 cm ya berarti ya, 6 cm. Nah, ini sudah di center ya, kira-kira kalau feelingnya sudah terbiasa nanti akan terasa sendiri. Oke, langsung kita proses dulu. Itu durasi yang dipakai sama ya.
dan menggunakan 135 derajat dengan durasi waktu 15 detik. Ya, ini yang di sablon warna baju tos magenta yang tadi biru tos kata boleh lukis. Nah ini sudah. Ya. Nah, kelihatan kan gelapnya, nanti kita biarkan dulu kurang lebih 5 detik. Jadi dari dua cara tersebut teman-teman bisa melepaskan plastiknya secara keseluruhan dulu baru mulai proses penyablonan, atau mau satu persatu gitu ya, kita tarik satu baju, buka plastiknya, rapikan plastiknya, press kayak tadi. Nah itu tergantung selera teman-teman, tapi kalau saya pribadi menyarankan sebaiknya kita buka dulu semua plastiknya ya secara keseluruhan, kemudian kita rapikan plastiknya agar tidak berceceran, sehingga nanti ketika pas proses packing selesai dilipat, kita akan kembalikan lagi baju ini ke plastiknya, maka plastik akan berada di tempat yang rapih gitu kan. Kalau nanti yang satu persatu, satu kita lepas, satu kerjain, itu nanti pasti plastiknya berantakan. Kalau saya pribadi seperti itu, makanya saya sarankan bagusnya lepaskan dulu semua kayak tadi yang biru ini. Nih, ini kan sudah ya, ini dengan jumlah banyak lebih dari 6 ya, dengan jumlah banyak kita lepaskan plastiknya, baru kita press nanti, jadi plastik juga teramankan. Nah, ini kita rapikan di sini, jadi nggak akan berceceran atau berantakan, sehingga teman-teman selesai proses penyablonan, habis itu lipat dan bisa repacking lagi di plastik yang sama tanpa harus kekhawatiran kehilangan, seperti itu ya. Ini warnanya biru turkis atau toska, yang ini magenta atau fanta, orang bilang fuchsia juga ada bilang. Dan ini sablonnya ya. Ya teman-teman, itu aja ya mungkin tipsnya, saya baru sedikit berbagi ilmu, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, semoga dimudahkan kita semuanya dalam segala urusan pekerjaan dan diberkahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe, terus dukung channel Kia Setup Project. Sampai jumpa, goodbye.